Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Berjumpa lagi Naya, di konten Mbah Yi Mbah Kung. Asik pemirsa. Mbah Yi mendingan sak. Oh, nggih. Sebentar Mbah Yi, sebentar. Lah ini rungon-rungone Mbah anu menapa yang tiap pagi selalu didendangkan. Pun tak kecilkan. Ada ketoprak, ada wayang. Mau sekolah Mbah Kung, Mbah Yi Intan. Mlebu mulai mlebu. Nggih. Hari Selasa masuk Pak Sagi. Pokoke ana lanaiku nek utawa grimis Mbah Yi. Mekae musime ngene iki musim. Lho bocah di WA kali Pak Guru, hati-hati ya Bu. Iya. Kan grimis ngoten. Pun mlayu, nggih pun kok nggih Mbah Yi berangkat sekolah dulu nggih. Nggih, nggih kok. Sekolah dulu pemirsa. Suasana di pagi hari lho. Ini tadi sore diratakan sama Pak Silo. Selamat pagi si Intan. Mbah Yi, Mbah Kung sudah pamitan tadi, Intan. Ya mari kita berangkat. Loh, pemirsa mau berangkat sekolah ada Mbah Saini. Mbah Yi pengen apa? Mbah Yi pengen apa? Ripek. Mbah? Ketuk atau apa, Mbah? Ketuk abi. Loh, ya. Iki karo pesen-pesenan iki mau tak longcok-cok seneng wong. Wah, abi tak Mbah. Abi. Oh, abi sembah, Mbah. Ya, iki kripik pemirsa. Sewuan. Terus kalih napa niku? Sego jagung, pepes. Botok titi. Ke jagung. Heeh. Sambel teri. Sambel. Iya. Wala, Mbah, sak meneh gede nduk. Heeh, 2000 ah. Lah yo 2000. 2000, Mbah. Opus muni 2000 nak Mbah. Sambele teri. Nah, saya pesan apa nih anu, Mbah. 2000. Kayak sitane sik lho. Nggih. Niki sing karakan, Mak. Heeh. Yo kayak yo iki penawa luwe ya. Iki Mbah anu monggo Mbah nek ambil. Terus nawoe apa neh, Mak? Nawoe apa pindah? Botok. Jangan-jangan pindah. Botok. Botok, Mak. Pira? Satu saja. Kita esani kok. Kripike, Mak. Niki papat. Giginya, giginya kemana, Mak? Hilang. Es monggo bayi, kok tak anu tak bayarane sekalian. Iki, Mak, iki, Mak. Ayo, Mak. Tak bawane, Mak, biar rame, Mak. Sekolah, Mak. Loro, telu, iki yo yo. Nggih, Le. 4, 5, 6, Mak. 6. Loro 200 ping 3. Oke, siap. 1,5. Oke, siap. 1,5. 8. 10, 12. Oke, siap, Mak. Kripike Mak Nyus 2.500 pemirsa berarti siji 1.250. Ini besar yang kecil ini 1.000. Sing besar 2.000. Ono ki 5.000, Mbak. Alhamdulillah sudah nyampe rumah pemirsa. Tan, tolong ambil daun pandan lho Tan di depan Tan. Bayi request bubur sekalian ini loh. Berani menukari si Jojo alias Bejo. Bakalan kamu yang saya uber-uber ya Tan ya. Dok tolong dok ambil daun pandan dok. Bayi gak punya Intan sendiri lah nih ngarep. Dok, lape aja diinjek-injek, Dok. Lape aja diinjek-injek. Bersih kuwi gorene. Ayo.
Oh, itu lo masih nungguin kucingnya. Ya berarti dia ngajak bermusuh-musuhan, Tan. Pas pemirsa, tiap pulang sekolah ini lo wis diudon-udon sama si cantik kuakwa pemirsa. Wah, Salwa, pemirsa bilang gini, anu wah Salwa itu salah. Kalau untuk yang dipakai bubuk si Jojo enggak usah dikasih pasir. Biar kain saja gitu. Apa, Mbak? Si Jojo semakin gemesi pemirsa. Loh, ya ndelik loh dia. Loh, dari sini. Jojo. Jojone ning ndi? Putih bersih. Ayo ambil daun pandan di depan. Ayo toh. Ning ndi? Ya tempat Tintan toh, masa ambil daun pandan nih Pak Lurah lah, Tintan. Mbah Mi enggak punya. Ayo toh ambil depan noa. Mbah Yi, Mbah Kong, request bubur pemirsa. Ini tadi sudah saya bikin ke santan ya, kira-kira lah, kira-kira sendiri pakai tepung kecil ini loh pemirsa. Tepung beras. Boleh ya dikira-kira sendiri. Campur. Kita kasih sedikit garam. Tadi sudah tak masuk no daun pandannya. Garamnya ya sedikira-kira juga. Jangan sampai keasinan. Kalau keasinan kan yo tidak enak pemirsa. Kemudian kita aduk-aduk. Aduk-aduk terus ini pemirsa. Sampai rata, enggak ada yang apa ya, bergerindil itu loh pemirsa. Request Mbah Yi dari kemarin pemirsa sampai belum jadi. Yes, ini terus kita masuk kita ditumpangke di kompor. Di api ini Mbah Yu sudah menunggu pemirsa. Yes, langsung saja. Ini mutiara nih. Kira-kira kita rebus selama 5 menit kemudian diangkat. Setelah itu kita tutup rapet. Biarkan 30 menit nanti dimasak lagi. Terus dikasih gula secukupnya. Nah ini juga anu pemirsa. Bentar. Belum 5 menit. Untuk kuahnya. Gula. Dan sedikit air. Langsung kita aduk-aduk. Oke, pemirsa, di atas kompor. Ini request Mbah Yi, Mbah sudah menunggu pemirsa. Baru dibikin ke, soalnya baru pulang sekolah. Ini gulanya juga enggak manis-manis, enggak pemirsa. Cukup pakai gula apa ya, gula Jawa. Jadi nanti tak ngambilnya sedikit saja. Aduk-aduk terus. Ya, selesai. Ditunggu sampai benar-benar pesat. Gulanya juga sudah ini. Sudah tak rebus. Loh, ini tinggal sebentar lagi pemirsa. Baunya harum, gurih, santannya dan garme. Garam, santan.
aduk-aduk terus. Tempatnya Mbah Yi. Mbah request bubure sudah jadi, tinggal nunggu mutiara Mbah Yi. Mbah Yi mau bayar rokok sama airnya dua. Rokoknya Pak Silo pemirsa, kemarin kan Pak mintai tolong bikin kumbahan Mbah Yi. Jemuran itu. Kumbahannya suara. Walah, jemurannya sekarang wis kuat matoh. Sip, boy. Sip, jos gandos. Nggih. Mbah Yi, insya Allah mengke sias melihat-lihat itu. Sore-sore saja Mbah Yi. Masih ruame kok Mbah Yi. Mari panen ya. Ayo jalan-jalan. Iya, jalan-jalannya Mbah Yi di sawah pemirsa. Walah Mbah, ruame Mbah Yi, dalam Mbah Yi. Sinten? Bakso. Nggih. Nggih, Lili Mbah Yi. Kula tak tumbas senikune lah, gawanane lah, ngeten sabun cuci, ngeten barang kalir to. Benjeng, kula mantuk sekolah nggih. Tak masuk terus untuk sore iki ora apa. Tak masuk terus tuku kowo ngono kuwi. Nggih, benjeng. Nggih lah, mengke kula tak mampir teng Alpa napa teng kene oke mriku lho. Lah iya oke, napa kene. Nggih, santai-santai. Sesuk tanggal piro? Benjeng tanggal pinten neh, Kang Sal? Edu kok. Baru 4 yo. 4, benjeng 4. Terus ora wis tak apa. Oke. Okay. Ijo sekolah mesti. Sekolah Mbah Yi sampai Jumat eh Mbah Yi. Oh iya. Ya Allah, ngono kuwi. Jenenge perjuangan Mbah Yi, budal pagi anggap mulai siang sahabate. Lah pemirsa, pokoknya aku nek pulang sekolah tekan omah sing aduh tan, gegerku pegel tan, sikilku linu tan, aku ngantuk tan, aku capek tan, sing intan nggih ngoten. Wis to ku, pokokku tipis. Mulai ya. Nggih, bakdo acara niku lho. Napa kancane nikahan. Jenenge Bread Semet, Mbah. Nggih. Dados Bread Semet. Bread Semet opo iki? Nggih, kok sarah rara rapopo. Kelompok sing nganggo seragam ngoten niku teng acara nganten ngoten niku jenenge Bread Semet. Kelompok ngono kuwi. Nggih, kelompok nganggo seragam ngoten niku. Bread Semet. Ini Mbak Yi karo alung kata kono. Timbang karo. Kula nggih mboten ngertos e, wau nggih tak tanya Mbak Inta. Dadi apa nduk niku kuwi? Dadi Bread Semet, Bu. Iki alung kok pipi ora patek alung. Kulaan-kulaan pemirsa. Kegiatane Mbak Yi kulaan, misi warung, jajan-jajan sing mulai habis. Mulai bersama dengan Pak To. Pak Tok MG Bu. Pak Habib mulu ganti. Pak Sinten? Pak Habib. Pak Habib. Pak Habib. Dalam dalam. Ana apa nak? Jajan, nyun jajan apa ora? Apa? Nyun jajan. Ndang nek nyun jajan. Mbak Intan ning ndi? Nang wah. Ndang ah, nek minta ndang nek nyun apa? Kerupuk upil pedas, yupi yupi, yupi yupi. Lah nyun apa le? Napa Pak niku aroma manis? Permen apa kuwi? Permen lo. Permen, Bu. Pope-pope ngono ro. Ulane. Tidak usah jauh-jauh, langsung disamperi sama Pak Pak Toim. Sekarang diubah kan? Pak Kabib. Pak Kabib. Iya. Oh. Salwa mau kemana itu sama ayah? Halo, ge. Jangan dua tan pengen jajan apa? Seneng anem jajan coklat gitu. Enak telat di kos tan. Nah, ini ku enak nih ke Bu Riri Bu. Lah nggih niku limo-limo sopat limo ngene limo. Enggak usah jangan-jangan. Lah mandi ikut Mbak Indah apa ora? Nang ndi? Mau ke angkringan ketok. Endang ta mandi iki? Iki ta mandi rambutnya ditali sing atas ben supaya ora teles. Iki ta mandi. Nek mandi kan rodok suwe. Dadi nenek mandi saiki kan kok gak ketanunan dadi mandi sik. Kok gak ketan bibuk Mbak Indah. Nggih, ayo ayo gantenan. Oh iya ya, apa jenenge Pak? Mas Bayi aku tak ngambil lo buburin jenengan ya. Iya, iya.
Alhamdulillah pemirsa, ini bubur request Mbak Yi sudah jadi, ini baru mateng pemirsa. Nah, monggo Mbak Yi, bubur putih nggih sedikit-sedikit. Monggo Mbak Yi. Ayo, Dok. Sela mau bubur. Bubur apa? Bubur. Mak, seajak sini. Mamake. Anu mak sen yang tampah anune mak. Sik sebentar mak, aku tak nyuting putri India, yo dikit saja. Mak bubur mak. Ambil mangkok mak ja. Nah ini ada mak ja pemirsa. Anu Sela ambilin mak mangkok sama sendok mak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma request Mbah Yi. Request Mbah Yi pemirsa. Karena anu ya pemirsa yo. Dunia kucinge Intan ini mati, terus dia punya lagi mak. Dua kucing emak. Dinamakan. Cinten bayi. Bejo. Panggilane Jojo. Iya, saya ambil ayo. Ayolah, ambil sendok emak. Baru mateng mak. Terus panjang. Wih, ini putri padang pasir pemirsa. Lah. Mak Jah ambil sendok. Ambil dhewe ya, Mak. Halo, ini adikku pemirsa. Bubur, Dek. Bancaane bejo. Si Jojo. Nah, semoga Jojo sehat selalu. Bejo selalu, nggih. Yes, terima kasih nggih pemirsa, demikian konten Mbah Yi hari ini. Seumpama ada salah kata nggih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, ditunggu konten-konten sederhana berikutnya dari Mbah Yi, Mbah Kung. Mbah Yi, Mbah Kung pamit. Seumpama ada salah kata pokoknya nyun maaf nggih, dinunggu yang terbaik pokoknya. Omongan Mbah Yi sing selama ini ngelantur terus suruh ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tunggu dinongong nggih Mbah Yi sing terbaik. Seger waras. Rezeki nanti mudahkan urusannya ya. Amin Mbah Yi, amin Mbah Yi. Amin. Sama saja. Nggih monggo. Memang ini saya buka untuk umum. Siapa yang kesini monggo juga. Iya, sudah ambil. Pon pamit dulu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin bergaya. Asik. Tua-tua makin bergaya. Asik. Asik.